Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat video ni direkod, saya masih lagi macam tak percaya apa yang berlaku terhadap diri saya. Saya rasa macam masih dalam mimpi macam tu. Semalam pagi abang saya ada call, dia tanya saya ada dekat mana. Saya bagi tahu ada dekat studio, dekat rumah. Dia bagi tahu dia nak pas keropok leko. So saya macam oh sorry lah tak dapat nak ambil sebab saya dekat studio kan. Malam tu saya pergi KB Mall tapi saya dah tak ingat dah pasal keropok leko tu. Saya balik daripada KB Mall, saya masuk studio, saya terus sambut editing. Masa saya tengah edit tu, wife saya message bagi tahu yang abang ada singgah dekat rumah tadi, dia ada pas satu barang dalam plastik warna putih. Tapi dia tak tahu apa-apalah. Saya masa tu barulah datang dalam kepala, oh keropok leko pagi tadi kan. Saya pun pergi dekat luar sebab saya bimbang keropok leko tu dah rosak, dah busuk. Saya buka plastik putih tu, saya tergamam sebentar, saya terkesima, saya tak tahu nak respons macam mana, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya betul-betul terkejut. Saya macam tak percaya apa yang saya nampak dalam plastik itu, which is dua benda Allah ni, iPad Pro 11 inch dengan second gen dan juga Apple iPencil, which is dua benda ni bila kita gabungkan harga dia dalam RM6,000 Malaysia. Saya masuk bilik, jumpa wife, saya macam tergamam juga, saya bagi tahu wife yang macam saya tak cakap apa-apa, saya just macam tunjuk ke arah luar. Wife saya keluar, tengok barang ni, wife saya pun terkejut. Saya first kali saya call umi saya sebab normally umi saya yang suka buat surprise macam ni. Saya call dia tapi dia tak tahu apa-apa. So saya call abang saya, saya tanya betul tak apa yang dia buat ni? Betul ke dia bagi hadiah ni kepada saya? Tak salah ke? Adakah dia bagi pinjam? Saya tanya semua benda tu, dia gelak dan dia cakap enjoy. Saya jujur dengan anda, masa tu saya memang mengalir air mata jantan. Memang saya dah tak boleh nak edit video, saya dah tak boleh nak buat video TikTok. Saya dia punya happy tu macam mana nak cakap lah. Sepanjang hidup saya, saya tak pernah pakai iPad and memang saya idam-idamkan. Tablet antara benda yang memang saya nak dalam hidup saya tapi saya tak pernah beli. So, bila saya dapat iPad Pro, harga dia RM6,000 ni saya macam tak percaya sebab ini ialah the most expensive gift yang saya dapat untuk 2020 ni. Tak tahu nak cakap apa, saya just nak terima kasih kepada abang saya. Untuk makluman anda, abang saya seorang businessman. Anda boleh follow dia punya Facebook. Dia banyak share tentang tips business, marketing, search engine optimizer dan sebagainya. Anda boleh follow dia punya Facebook, link dekat bawah. So, video kali ni saya akan buat unbox dan juga first impression saya terhadap iPad Pro 11 inch second generation dan juga Apple Pencil ni. Dan saya kena jujur dengan anda, saya tak tahu apa-apa tentang iPad. Jadi saya perlukan masa untuk saya study, untuk saya test benda Allah ni. Kita akan jumpa pada second part, yang mana pada second part tu saya akan kongsikan dengan anda pengalaman saya guna iPad Pro dalam kehidupan seharian saya. Tapi sebelum tu kita unbox dan juga saya akan share first impression saya dengan anda lah. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okay, semalam saya ada tonton lah beberapa video review untuk iPad Pro ni. Yang latest ada MKBHD ada buat. Kalau Dev2D tu dia ada buat yang generation sebelum ni. Ada beberapa perkara yang menarik perhatian saya. Tapi saya kena test dulu. Ini kotak dia macam biasa. Apple punya kotak memang kemas. Ini iPencil. Dekat sini ada harga lagi RM549 Malaysia. So, dekat belakang, ini ialah iPad Pro second gen 11 inch dengan 512GB. Lepas tu, dia Wi-Fi dan juga cellular. Yang lain detail, dia pakai USB Type-C. Masa mula-mula dapat ni kan, saya macam bagi tahu wife lah. Macam, sebab wife saya pun pakai Samsung series. Kita pakai Type-C punya kabel. Masa tu macam, oh terpaksalah kita beli lightning kabel untuk iPad ni kan. Tapi bila saya check review, oh dia pakai Type-C. Oh saya sangat happy lah. So saya tak perlu beli kabel baru. So harga dia, saya rasa saya nampak ada harga lagi. Sekejap. So harga dia ada lagi. So RM5,499. Okay, kita unbox dulu. Okay. Alright, di dalam dia kita ada iPad tu sendiri.
memang nipis. Then okay, ni dia punya buku manual dan sebagainya letak tepi. Kali ni ada adapter lagi. Model ni masih ada adapter lagi. Then ada satu kabel Type-C. Type-C to Type-C dari Apple lah. Dalam dia tak ada apa-apa. Alright. So kita letak tepi dulu benda alah ni. Kita buat first turn on dulu. So ni dalam dia. Ada volume button dekat sini. Volume button up down. Then dekat sini ada SIM card slot. Dekat bawah ni ada dua speaker. Kalau tengok kepada review, ramai yang puji dia punya speaker. Ada satu port USB Type-C dekat sini. Lepas tu di bahagian atas ada, saya percaya ini ialah power button. Ada speaker lagi. Dan ni dia punya kamera lah. So kamera dia pun ada detail-detail yang saya tak confidence untuk terangkan kepada anda dalam video kali ni. So InsyaAllah saya akan terangkan pada video akan datang. Okay, dekat sini kan saya dah boleh nampak ada banyak fingerprint yang lekat dekat dia punya screen. Walaupun dekat website dia bagi tahu yang dia ada code dengan something untuk atasi masalah fingerprint ni, tapi memang jelas gila ada banyak fingerprint lekat dekat sini. Okay, hello. Okay, saya dah siap setup. Actually, ambil masa sikit sebab saya dah lupa saya punya Apple ID. Jadi, dia kena recovery dan sebagainya. Untuk pengetahuan anda, saya start YouTube 2017 dengan iPhone 7. Jadi, time tu saya memang ada Apple ID. Even iPhone 3G tu saya pernah guna. 4 saya pernah guna. 4S saya tak. Saya dah skip ke Samsung Galaxy Note. Dan saya balik kepada iPhone Apple pada iPhone 7 lah. Then saya jual sebab ada masalah sikit. Saya dan sekarang saya pakai Apple punya produk lagi. So ini ialah dia punya home screen. Memang smooth habis. Saya nak compare dia punya kelancaran tu compare dengan yang lain. Yang ada dekat saya sekarang hanyalah saya punya Samsung Note 10. Jadi kalau boleh di compare, tapi tak nampak sangat kan dia punya perbezaan tu. Then dia punya feature-feature saya kena study balik. So tarik atas ni untuk keluarkan semua dia punya notification bagai ni. Bawah ni, okay, kita buka beberapa apps dulu. Back. Masih ingat lagi macam mana nak guna Apple punya produk, jangan risau. So saya dah buka 3 apps. So sekarang untuk tukar ke banyak-banyak, kita tarik panjang macam tu kan. So ada 3 apps macam ni. Saya dah connect dengan Wi-Fi. Why not kita test dia punya audio dulu. So dia tak ada Google, dia ada Apple TV dekat sini. Jadi saya kena buka Safari. Buka Safari dekat sini, kita buka YouTube. Mungkin anda akan nampak saya noob gila sebab memang saya tak biasa dengan iPad. Even Apple punya ekosistem yang baru pun saya tak biasa. Lagu kita test no copyright song. Audio kita tinggikan sini. Okay, dia punya high mid tu saya tak teruja sangat sebab normal memang mana-mana tablet ataupun smartphone dia mampu keluarkan macam Black Shark punya speaker pun padu. Tapi bila saya dapat dengar bass dari tablet, dia buat saya teruja. Tak adalah bass dia tu kita cakap padu, punchy, tak adalah. Tapi bila dia mampu keluarkan bass, even laptop pun tak mampu buat benda tu kecuali MSI kalau saya tak silap. Yang lain memang dia just normal plain sound. Tapi yang ni iPad Pro punya sound memang padu. Anda kena dengar sendiri. Kalau ada Apple Concept Store berhampiran dengan rumah anda, anda boleh pergi sana, anda boleh test lah iPad Pro. Dia punya speaker memang lulus. Sekarang saya test apa lagi eh, kita test yang kita boleh test. Kita cuba test dia punya kamera lah. So kamera dia dekat depan belakang standard. Dia ada LiDAR, yang mana LiDAR ni kita boleh guna untuk measurement, untuk depth sensor lah sebenarnya. Lebih kurang kepada depth sensor. Nanti saya study dengan lebih detail untuk present dengan lebih berilmiah. Dan saya punya info tu tepat kena dengan anda. Tak adalah saya just kita cakap apa. Kalau orang Kelantan kata dia bijak sendiri, just sembang lah, tak ada. So okay, just saya benarkan dia. So okay, cantik. Saya tak ada item untuk saya ambil video. Oh, lepas ni kita unbox Apple Pencil ni. So far, so good. Okay, tu kamera.
Memang nampak noise banyak sebab dalam bilik ni sebenarnya tutup lampu just ada dua lampu studio. Lampu ni dan juga lampu ni. Okay, sensor dia sangat pick up. Okay, ni gambar hadapan dia. Okay, saya tunjuk kepada anda gambar hadapan dia. Tak berani nak letak sebenarnya. Okay, so standard punya portrait gambar hadapan lah kot. Okay, sekarang saya letak dulu tepi Apple iMac, iPad ni. Kita buka dia punya pencil, which is harga dia RM549. Dia wireless and dia punya sensor dikatakan lagi bagus compare dengan pencil yang pertama. Macam mana buka ni? Okay, buka, tarik sini. Okay, so ni designed by Apple in California. Dibuat dekat China kot. Okay, so barang dekat sini. Okay, sekarang saya nak test Apple Pencil 2. Ini model yang kedua Apple keluar kan. Dia charge secara wireless. Okay, cara untuk pair dia, kita just letak dekat magnet ni, magnet tu, dan dia akan connect sendirilah. Dia akan buat kerja dia sendiri. Okay, tarik dia macam ni. Saya akan test untuk drawing dulu. Drawing, okay. Okay. Saya boleh buat comparison dengan saya punya Samsung Note 10 Plus. So far, apa yang saya boleh bagi tahu kepada anda, dia lebih kurang sama saja feeling dia. Cuma kalau saya compare dengan saya punya Samsung Galaxy Note 10 Plus ni, kalau anda tengok dia punya tip tu, dia ada getah dekat sini. Bila kita tekan, dia lagi macam lebih real compare dengan iPad ni. iPad ni dia macam kaca bertemu kaca ataupun plastik bertemu kaca macam tu. Menakutkan juga, saya bimbang macam terpecah ke macam mana kan. Tapi bila saya tulis, dia lagi selesa compare saya punya Samsung Note 10 Plus ni. Apa-apa pun, itu saja untuk video kali ni. Kita akan jumpa lagi pada next video, yang mana dalam video tu saya akan review iPad Pro dengan lebih mendalam. First step, apa yang saya akan buat, saya akan order dia punya keyboard. Lepas tu saya akan beli beberapa apps untuk saya punya editing. Saya akan guna dia sebagai saya punya daily driver. Lepas saya dah dapat buat satu ringkasan untuk iPad Pro ni, sama ada berbaloi ataupun tidak untuk anda beli, barulah saya akan record video yang kedua. Terima kasih kerana menonton. Sekali lagi terima kasih kepada abang saya sebab bagi hadiah yang sangat mahal ni. Kemudian terima kasih kepada anda sebab sudi tonton video. Walaupun video kali ni dia tak ada konten yang betul-betul, tapi anda tonton sampai habis. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Jumpa lagi.